tahu enggak Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Nah, Indonesia. Ada yang mengatakan, banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair, itu sudah menjadi negara, mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada, menjadi ada itu dengan cara bersatu, usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke dalam. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang. Tidak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 akan ngambil kemerdekaan untukmu. Bung Hatta juga tidak mau. Lalu diberitahu Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut konvensi Wina, PBB pada waktu itu, konvensi Liga Bangsa Bangsa, bekas suatu negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Lah itu konvensi Wina. Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini. Itu atas izin PBB, karena menurut PBB ambil di Indonesia. Tapi Sahrir dan kawan-kawan anak muda, Bung, merdeka sekarang. Tidak, kata Bung Karno. Kalau tidak merdeka, kami culik. Diculik. Diculik benar. Diculik. Gimana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok. Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus bersama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan. Menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tadi, 16 Agustus kan gembira dulu. Pulang, Bung Karno pulang sore, lalu dia, saya tadi diculik, karena dipaksa ya saya mengucapkan ke. Iya, ya betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini, katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi tidak sah. Karena tidak ada yang dengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka, tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh, nih kamu merdeka nih. Dunia kamu merdeka nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mendatang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah, jadilah Indonesia merdeka. Jaga kebersatuan.